sama-sama kita memperingatkan ini, saya dan juga kepada semua yang ada di luar sana, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Hendaklah diri kamu di atas dunia ini seolah-olah kamu sebagai seorang pedagang ataupun musafir. Apa yang kita faham di sini? Sebagai seorang pedagang, biasanya lah kita pergi berdagang ke sesuatu tempat, macam orang yang beli, suka pergi beli barang-barang di Kelantan, di Singapura. Masa duit murah, kan ni mahal, boleh kan? Jadi berapa pergi berdagang, pergi ke tempat situ dengan tujuan, bercita-cita, dengan niat, dengan rindu untuk balik ke kampung. Dan begitu juga sebagai seorang musafir. Orang musafir ni dia ada hala tuju dia, tempat dia nak pergi. Jadi dia siapkan bekalan untuk pergi ke tempat yang nak dituju. Jadi di sini lah Nabi SAW membuat perumpamaan kehidupan kita di atas dunia ni sebagai seorang pedagang, seorang musafir, yang mana hidup atas dunia ni adalah sementara. Dunia ni sebagai ladang untuk kita bercucuk tanam. Dunia ni sebagai tempat untuk kita melaksanakan amal kebajikan, amal-amal yang kita buat, dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan pergi ke hari akhirat. Apa yang daripada hadis Rasulullah SAW ni, Ibnu Umar menyimpulkan antara maksudnya, sekiranya kamu berada di waktu pagi, di waktu petang, jangan tunggu sampai ke pagi. Gunakanlah peluang masa sihat sebelum datangnya sakit, dan peluang masa hidup sebelum masa mati. Jadi sini apa yang kita dapat, yang saya faham, maknanya kita kena gunakan peluang hidup kita ni, kehidupan yang sementara di atas dunia ni, untuk kita berladang, bercucuk tanam dengan amal-amal kebajikan. Jangan tunggu, jangan tangguh apa yang kita nak buat. Buatlah. Buatlah sekadar dengan kemampuan kita yang ada. Dalam keadaan suasana penularan wabak COVID-19 ni, dengan perintah daripada kerajaan Malaysia, perintah kawalan pergerakan, masa kita di rumah bersama-sama dengan keluarga, masa kita untuk maknanya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta taubat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang Allah berikan. Kita maknanya bangun malam, berkhiamulai, kita puasa sunat, dan begitu juga kita gunakan masa yang ada ni untuk kita bersedekah, dan juga untuk kita belajar. Untuk kita belajar, untuk kita dengar apa saja yang sebenarnya sebelum ni kita sibuk, kita kekurangan. Dan begitu juga dengan masa yang ada ni untuk kita bersama keluarga, yang ada anak, yang ada cucu. Jadi kita gunakanlah peluang yang ada ni, insyaAllah, bersama cucu. Dan kita ajar anak-anak kita masak, tambah-tambah orang yang muda ni, untuk masak masa ni lah. Dan begitu juga yang suka menjahit, kita ajar anak-anak kita. Kalau ibu-ibu yang pandai menjahit, untuk ajar anak-anak kita ni belajar menjahit. Dan begitu juga masa yang ada ni, insyaAllah, maknanya gunakanlah. Kalau kita suka bercucuk tanah, kita gunakanlah, dan kita berbaktilah, berbudi pada tanah, insyaAllah Allah bagi rezeki kepada kita. Kita tanamkan pokok-pokok yang boleh kita makan, insyaAllah, yang boleh pokok-pokok yang mengindahkan pandangan mata kita. Jadi akhirnya marilah sama-sama kita berdoa, semoga Allah menghentikan penularan wabak COVID-19 ni, dan supaya Malaysia kita kembali, rakyat kita kembali aman dan juga sejahtera. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.